Ah Ya, Alhamdulillah, pemirsa, kita kembali lagi di acara podcast Muslim yang mohon maaf. Tadi sedikit ada sedikit uh, gangguan teknis, dan Alhamdulillah tadi sudah bisa diatasi oleh tim kita. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali program acara kita di kesempatan kali ini. Pak Ustadz sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, Pak Ustadz, dan insya Allah nanti akan kita bacakan. Namun hmm. set, sebelum kita lanjut untuk membacakan pertanyaan yang masuk, kita akan ada uh, informasi ya, insya Allah kami akan sampaikan. Nah pemirsa dimanapun Anda berada Kami informasikan bahwasannya nih Terkhusus bagi Anda yang tinggal untuk daerah kota Medan dan sekitarnya Ya telah hadir yaitu Arobian Market Indonesia Di tengah-tengah Anda Nah Arobian Market Indonesia nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini berada di Jalan Brigjen Katamso Simpang Kampung Baru Lampu Merah Medan Maimun Sumatera Utara. Nah, untuk Instagram ini nanti pemirsa bisa cek aja jualan-jualan ini yang sebagian yang sudah tampil di layar kaca Anda. Di sosmednya ada di Shopee Arabian Market. Uh -huh. Ada juga uh, di Tokopedia dan juga bisa cek di Instagramnya Arabian Market Medan. Nah ini menjual ya perlengkapan, oleh-oleh khas haji dan umroh dan juga dilengkapi dengan barang-barang dari Turki dan juga barang-barang dari Saudi Arabia dan juga dengan berbagai jenis-jenis kurma bahkan ada 15 jenis kurma yang ada di Arabian Market Indonesia. Silakan datang saja di Arabian Market Indonesia ya. Untuk melihat barang-barang uh, yang dijual dan cek-cek harganya Kami cuma terima kasih kepada Arabian Market Indonesia yang telah menjadi sponsor kita Di kesempatan kali ini dan tetap mendukung program podcast muslim Ya untuk tetap uh, bersiaran dan mengudara dan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat Dan langsung aja nih Pak Ustadz pertanyaan pertama dan nampaknya pertanyaan ini baru masuk Untuk itu kita utamakan dulu nih Pak Ustadz iya. Oke kita akan bacakan Pertanyaan pertama kita di kesempatan kali ini, Pak Ustad. Ini berkaitan dengan muamalah, ya sesama tetangga nih, Pak Ustad. Langsung kita baca nih, Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin bertanya nih, Ustad. Iya. Yeah. Apakah boleh ya kita datang di pesta yang ada musiknya dan tidak ada pemisah antara ikhwan dan akhwat? Atau anak datangnya nanti, ba'da maghrib ya di saat musik tidak ada? Nah, karena anak bingung nih, Ustaz enggak didatangi saudara. Ya, kalau datang ya kayaknya dilema gitu, Saudara. Iya. Ya mohon jawabannya San Sukron ini dari Umu Alia di Tanjung Balai ini, Boset. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah. Ya mengenai tentang menghadiri acara pesta, maka dikatakan pada asalnya kata Rasulullah alaihi wasallam, ada satu hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Maka salah satunya kata Rasulullah adalah hak ini yang harus dipenuhi adalah idadah kafahajibu. Jika kita dipanggil diundang, maka wajiblah bagi kita untuk hadir dan datang. Nah, datang di sini adalah satu kewajiban. Kapankah kewajiban itu menjadi gugur? Dikatakan apabila adanya bentuk kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau ada kemaksiatan, maka secara hukum yang wajib itu maka berubah menjadi tidak wajib. Kalaupun dikatakan e, mengenai tentang walimah pesta di tengah-tengah kaum muslimin di e, daerah kita adalah e, sangat sulit untuk e, mencari yang tidak menggunakan musik misalnya. Sudah ya, kayak jadi rukun nikah Biasa. Ya, sudah menjadi rukun nikah selama <laughs> Sudah kebiasaan di mana-mana. Jadi bagaimanakah maka kita adalah e, kalau seandainya tidak bisa menghilangkan maka dikatakan para ulama adalah kita mencari akhuf adalah yang lebih ringan atau meringankan dari yang besar menjadi yang kecil. Bagaimana caranya? bagi dengan usaha. Apakah kemudian dengan memilih waktu seperti yang dikatakan tadi ketika biasanya antara maghrib dengan isya nggak ada musik misalnya senyap tenang misalnya atau ketika waktu pernikahan misalnya awal akad misalnya tidak ada misalnya nah maka ketika waktu-waktu yang tidak ada itu maka kita lebih bisa memilih waktu-waktu itu kalaupun tidak bagaimana maka ya mudah-mudahan tidak dicatat sebagai dosa kalaupun seandainya kita eh, satu eh, keharusan ya dalam eh, bersosialisasi dengan masyarakat hmm. kalau nggak datang nggak enak misalnya dia keluarga dia tetangga dan sebagainya maka itulah yang harus kita pilih pertama adalah waktu-waktu yang kemudian tidak ada biarpun kita katakan kadang-kadang sulit untuk mencari kalau kita sudah berusaha namun e, juga pada toh akhirnya kita berpikirkan prediksi kayaknya setelah maghrib ini enggak ada hmm. pokoknya gitu ambil nasi letakkan di piring main, ya. main musiknya maka bagaimana keadaan kita maka keadaan mudah-mudahan kita di, tidak dicatat menjadi satu e, keburukan bagi kita. Mm -hmm. Nah, itu dia masalahnya. Itu yang harus disiasati saja. Oh, gitu. Kalau misalnya nih saat uh, kita itu nggak datang aja sekalian, ya bodoh amat gitu kan. Mm -hmm. Apakah ini menjadi dosa nggak, Ustaz? Karena kan kalau kita lihat dari hak konteks hadis, kalau diundang kan wajib datang nih, pasti. Ustaz. Yeah. Kalau ya udah lah, enggak usah datang aja, Los itu gitu. Gimana, Pak? Iya, yeah, secara konteks dikatakan memang dalam hadis itu jika diundang maka wajib hadir, mm -hmm. ya kan? Izalah bu. jika kamu dipanggil diundang maka datanglah. Nah, di sini secara umum dikatakan adalah secara hukum wajib. Mm -hmm. Tapi gugur yang kewajiban karena ada maksiat. Mm -hmm. Nah, jadi setiap yang diundang apapun panggilannya ketika kita tidak ada uzur, kita bisa maka wajib. Mm -hmm. Kecuali ada apa? Ada kemaksiatan di dalamnya maka gugurlah kewajiban itu, hukum kewajiban itu gugur dia karena adanya eh, wujudul ma'asi dikatakan para ulama. Jadi kalau ada maksiat boleh nggak datang secara total boleh berdosa nggak enggak, karena kewajiban itu sudah gugur dia. Nah akan tetapi kan kadang-kadang eh, itu tadi yang kita katakan masyarakat kita ini masyarakat yang eh, semua menggunakan musik. Bagi yang bisa diedukasi tidak menggunakan musik, alhamdulillah. Nah kalau tidak maka kita mencari waktu, mencari celah. Bagaimana agar silaturahmi terbangun? Ya kan. Kemudian eh, kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang kemudian efektif menurut kita. Itu dia, Pak Oh gitu. Artinya tetap eh, ya kalau mau datang boleh, tapi kalau bisa cari di waktu-waktu yang kira-kira itu musiknya nggak ada. Iya. Nah, gitu. Nah kalau masalah ikhtilatnya Pak Ustadz. Iya. Ini kan tadi udah jelas itu tercampur, nggak ada sekat, nggak ada pembatas, gitu, Pak iya. Ustadz. Artinya gini, Pak Kita mau datang jam berapapun ya pasti campur, gitu. Iya, benar. Nah. Ya itu memang uh, secara hukum kan uh, tetap saja kita memilih yang ringan. Mm -hmm. Contoh misalnya masalah kata selbani masalah tentang riba. Yeah. Riba secara hukum kan luar biasa dosa besar, yeah. ya kan? Tapi kita nggak bisa untuk uh, lari dari riba. Contohnya apa? Contohnya kita misalnya menggunakan sekarang uh, listrik dan sebagainya. Mm -hmm. Ketika terjadi uh, penundaan pembayaran maka ter dapat denda. Ya. ya kan dan ini kan sistemnya dibangun ada sistem ribanya hmm. Oh kita bilang nggak mau ke yang riba kalau kita bisa mampu tidak menggunakan listrik silahkan karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi jika kita tidak uh, mampu untuk tidak butuh dengan listrik misalnya kita sangat butuh dengan listrik maka kemudian apa yang kita lakukan adalah dengan uh, Meminimalisir Meminimalisirnya apa? jangan terjadi penunggakan sehingga kemudian kita tidak jatuh kepada satu praktek yang jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama juga itu tadi Ikhtilat misalnya susah kita mengatakan e, untuk tidak ikhtilat dalam keadaan suasana di Indonesia. Proses edukasi kalau kita bisa kadang-kadang kan masalah ini keluarga kita bisa nggak diedukasi bisa. Itupun kadang-kadang diedukasi nggak mau secara umum kan dikatakan dakwah itu adalah menyampaikan ya kan sudah disampaikan sudah nggak bisa maka adalah bukan tanggung jawab kita kan hmm. jadi ketika ikhtilat ini yang pesta bukan keluarga kita bukan punya kita punya masyarakat ya kan yang dia tetangga kadang-kadang teman dan lain sebagainya nggak mungkin kita untuk merubah pola uh, walimahnya Misalnya Jadi apa yang kita lakukan Yang kita lakukan adalah Kemudian kita mencari duduk yang agak jauh Dari laki-laki Kalau kita seandainya perempuan mm -hmm. Jangan mentang-mentang ikhtilat eh, Kayaknya cari mana yang kiranya mm -hmm. Yang lebih bagus orangnya mm -hmm. Ya kan Kelawan jenis duduk di sampingnya Nah kan kita yang cari perkara namanya mm -hmm. Maka eh, Maka kata ulama, Kalaupun Tidak bisa merubah secara total Maka bagaimana kemudian kita mengecilkan Meringankan mm -hmm nah itu yang harus dilakukan mas toh iya, masya Allah kalau seandainya nih Zat, eh, yang pesta itu di rumah kita pula gitu nih mas yeah. nah, ini kadang yang susah nih mau kita pergi nggak mungkin itu rumah kita gitu kan mm. ya apalagi mungkin yang pesta kata orang tua gitu kan yeah. kita sebagai anak nih ya udah kita nasihati ya makin kena kena marah kita makin mm. <laughs> sama orang tua kalau kita pergi nanti apa, loh kata saudara -saudara, apa yeah. lo kata saudara-saudara apa lo kata tetangga-tetangga yeah. udah masuk pengajian sesat dia itu tengoklah <laughs> bapaknya pesta makin dia pigi kan nggak ada alatnya masyarakat pasti gitu-gitu kalau kita natap di situ ya udahlah saat 24 jam kita dengar musik saya yeah. kira-kira ada solusi set kalau kayak gini set iya memang kan dalam hadis rasul itu dikatakan ketika kita melihat kemungkaran mm -hmm. ini kan kesalahan maksiat yang dilakukan orang Baik itu di rumah kita ya, ataupun di mana saja, maka secara hukum dikatakan adalah, maka hendaklah, maka adalah anjuran, menunjukkan adanya anjuran untuk kita berusaha, hmm. maka dikatakan hmm. maka hendaklah untuk dirubah. Ada usaha etikan untuk merubah apa yang dilakukan, maka biadi dengan kekuasaan. Kalau di rumah kita bisa nggak Oh ternyata bukan kita penguasanya, yang hmm. punya adalah bapak kita nggak bisa udah kita e, berusaha untuk menjadi penguasa kita ternyata bukan penguasanya maka nggak bisa pada level ini maka kemudian turunlah derajat e, biadi dengan kekuasaan itu berubah karena kita nggak sanggup bukan orang yang sebagai penguasa kemudian apa kemudian dikatakan adalah bilisan nih dengan lisannya lisan itu apa bukan memaki bukan marahi bukan akan tetapi memberitahu dengan bijaksana dengan baik. Jadi kita memberikan tahu, bahwasanya ini nggak boleh. Kita mengedukasi mereka. Jadi orang tua kita beritahu. Mm -mm. Belum tentu setiap orang yang sudah tua dia di atas kita dia lebih tahu nggak. Jadi e, proses kita adalah proses edukasi. Kita memberitahu mereka. Nah kalau itu juga nggak mampu, maka dikatakan ada dengan hati mm -mm. ngelus dada, mengatakan ini maksiat. Tapi aku nggak bisa ngomong. Tapi aku nggak bisa merubahnya karena aku bukan penguasanya di situ. Hmm. Jadi itu dikatakan itu adalah selama iman jadi bukan berarti kemudian yang seperti ini kalau kita tinggalkan maslahat dakwahnya, ya kan? Masalah dakwahnya, dakwahnya adalah e, kalau kita tinggalkan kita jadi dicemooh. Jadi apa yang kita lakukan tetap proses edukasi kasih tahu kepada mereka bahwa ini nggak boleh loh. Ataupun kalau tidak bisa proses kecilkan maksiat bentuk maksiatnya nggak hmm. bisa juga maka diamlah hmm. diam ingkari dalam hati bosnya ini maksiat tapi aku nggak bisa nggak ngapain, -ngapain. Hmm. dan itu dicatat sebagai pahala itu adalah proses dakwah hmm. Nah itu sebagai proses dakwah biarpun dikatakan wazalika ada avel Iman dan ini adalah level iman yang terkecil dalam kapasitas dakwah hmm. Nah itu yang harus dilakukan Mas. Oh gitu ya Masya Allah mm. Oke Ustaz kita balik lagi nih masalah kerasus uh, kasus Umu Aliyah tadi nih Pak Ustaz yeah. Kalau ternyata yang ditanggap itu adalah band islami Ustaz yeah. Musiknya musik islami Ustaz mm. Lagunya lagu religi Ustaz mm. Toh menurut Islam gimana Pak Ustaz? Gak masalah kah atau bagaimana? Nah di sini kan uh, pada satu waktu dikatakan di rumah Rasulullah Wasallam Dikatakan waktu itu Uh, ada anak-anak Yaman hmm. yang kemudian sedang bersenandung syair, dan sebagian dengan um, melompat-lompat, menari-nari, dikatakan melompat-lompat untuk uh, memanjatkan syair, hmm. syair senandung. Nah, kemudian kata Abu Bakar, ketika masuk datang, katanya, "Wahai Aisyah, bagaimana di rumah Rasulullah SAW seperti ini? Ada suara-suara setan." nyanyian-nyanyian. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, hari ini adalah hari lebaran. Mm. Maka biarkanlah mereka. Maka biarkanlah mereka. Menunjukkan dikatakan Ada nyanyian syair yang dibolehkan dengan bentuk e, alat yang dibolehkan. Maka dikatakan di sini, apakah musik boleh? Maka secara hukum boleh. Mm. Akan tetapi dengan syarat Syaratnya apa? Syaratnya adalah sesuatu musik yang dibolehkan alatnya. Apa? Adalah dengan duf. Apa itu sedup? Rebana ya. Kalau kita sekarang rebana ah, ya, yang uh yang boleh penonton. Iya, sering pakai ibu-ibu pengajian. Iya, maka itu itu diperbolehkan menggunakan itu. Kalau gitar seruling, maka dikatakan nggak boleh. Organ jadi, tunggal, organ tunggal, dan jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Sama juga dengan e, sair yang kedua, sair itu e, lantunan kata-kata yang baik. Ketika dia mengajak kepada kebaikan, maka boleh. Hmm. Kalau mengajak kepada kepercintaan, mengajak kepada kerinduan, mengajak kepada kemaksiatan, misalnya, maka secara hukum tidak boleh. Jatuhnya kepada yang haram. Jadi hmm. tidak Islam bukan kemudian eh, mengatakan haram mutlak enggak. Jadi boleh ada yang boleh ada yang tidak boleh. Hmm. Itu dia masalah. Oh, Tapi syaratnya tadi saya. Iya. Tapi kalau uh, itu tadi dari segi musiknya harus hmm. pakai rebana, nggak hmm. boleh ditambah iring-iring lagi dengan musik-musik uh, yang lainnya lagi posar. Kalau alat musik dikatakan alat musik tetap tidak boleh. Ada juga sekarang ini kan misalnya menggunakan mulut ya, uh -huh. kapela uh -huh. dan sebagainya. Maka, apakah ini termasuk dari alat musik? Maka dikatakan tidak. Apakah boleh? Maka secara hukum boleh. Nah, menggunakannya. Kelengar juga itu saat kalau sempat ditangkap itu pakai pakai mulut. Pakai mulut ya. Oke, <laughs> okay, saat. Ini sebenarnya menarik sih untuk kita terus bahas, Pak Ustaz, tapi kita harus rehat dulu nih, Pak Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Nah, pemirsa dimanapun anda berada, ini masih ada waktu lagi bagi anda yang nanti ingin bergabung bersama kami. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, langsung saja nanti bisa hubungi kami. Baik kita di 0617944282 atau juga bisa melalui pesan singkat SMS ya di 0852. 7799 dua Dan jangan kemana-mana karena setelah yang berikut Kami akan segera kembali Tetap bersama kami di Podcast Muslim <SILENGALAN> Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara podcast Muslim dan kami masih mengajak bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung di 0617944282 atau bisa melalui SMS di 085277992202. Taib uh, Ustadz tadi sudah ada pembahasan kita berkaitan dengan masalah walimahan yeah. ya, pertanyaan dari Um sebelum kita lanjutkan kembali nih Pak Ustad, mm. Kami ingin berikan informasi dulu kepada seluruh pemirsa nih Pak Ustadz. Iya. Yeah. Nah, ini pemirsa ya ini bagi Anda, ya, seorang Muslim sejati yang memiliki hasrat ingin berangkat menuju ke Tanah Suci. Silakan saja untuk langsung daftarkan diri Anda yang ingin berangkat melaksanakan ibadah umroh di PT Sadar Group. Nah, PT Sadar Group ini setiap bulannya akan terus memberangkatkan jamaah-jamaah dari Indonesia. Untuk itu bagi para pemirsa yang sudah ada niat langsung daftarkan. Ustaz, duitnya belum cukup. Tenang, di PT Sadar Group nih pemirsa, ya ada sebuah paket ekonomis ya. Artinya apa? Pemirsa bisa mencicil ya, mencicil dulu Tabungan, Pak Ustadz tabungan ya istilahnya. Iya. Nah. Ya, tabungan, berapa tabungannya, terus 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 sampai kira-kira uangnya cukup, baru pemirsa bisa berangkat, ya. Ini memudahkan kita ya untuk meniatkan, uh, melurus niatkan uh, niat kita itu, supaya dipermudah untuk berangkat ke tanah suci, Gila. gitu, Pak Ustad ya. Iya. Kalau sekarang kan, walah mahal berangkat ya udah buatlah tabungan buat celengan ayam gitu iya. di rumah sikit-sikit-sikit eh bawang habis nggak ada uang pecah di cungki-cungki <laughs> lagi ya nggak penuh penuh lah Seth, iya, ya iya. tapi kalau kita nabungnya di PT Sadar Group Insya Allah nggak bisa diambil untuk beli bawang nggak <laughs> bisa diambil untuk beli bawang ya oke saat ada telepon kita angkat oke, dulu Seth, ya iya. ya halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dengan Bapak siapa dan di mana Pak dengan keadaan dari Cianjur, Pak Kadan di Cianjur. Masya Allah, Pak Kadan, silakan pertanyaannya, Pak Kadan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kalo Vikum, barakallah. Yang ingin saya tanyakan tentang ini, tentang memainkan rebana, Ustadz. Iya, eh, hmm? uh, uh, di uh, apa pemain itu kan? Katanya harus oh, wanita kecil, Ustadz. Mm -hmm. Bagaimana kalau misalkan yang memainkannya itu laki-laki dewasa Ustaz baik itu yang memainkannya ataupun yang mennya, yang menyanyikannya Ustaz. Iya. Yeah. Mm -hmm. Apakah diperbolehkan? Iya. Yeah. Syukur Ustaz, jazakumullah khair. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, okay. berkaitan dengan rebana, setahu Pak Kadan ini yang diperbolehkan itu Ustaz adalah anak-anak yeah. iya. kan yang belum dewasa, masih yeah. bocah. Ini udah bapaknya anak-anak nih Pak Ustaz laki-laki dan juga dewasa ini ya. gimana Ustaz? boleh gak Ustaz? ya maka secara hukum dikatakan kenapa kemudian pada zaman Rasulullah itu adalah anak-anak wanita ya menunjukkan di sini dikatakan adalah suara anak-anak itu belum eh, di dikatakan sebagai yang dilarang hmm. nah begitu juga dengan suara laki-laki suara laki-laki yang penting suaranya bagus masalahnya oh, yeah. eh, yang dikhawatirkan adalah apabila ibu-ibu yang kemudian suaranya adalah bagian dari aurat. Hmm. Nah suara, maka dikatakan bagi wanita itu juga e, ketika ngomong kan gak boleh mendayu dayu. Hmm. Karena bisa mempengaruhi iman laki-laki. Hmm. Di sini, di, yang harus digarisbawahi adalah ketika yang perempuan misalnya, e, suaranya itu bisa e, meruntuhkan iman laki-laki. Jadi sangat berbahaya ini dikatakan wanita ini adalah fitnah. Jadi menunjukkan kalau laki-laki, laki-laki nggak -laki apa-apa, hmm. karena suaranya nggak fitnah bagi eh, bagi laki-laki eh, ataupun perempuan. Jadi suara laki-laki boleh nggak yang nyanyikan laki-laki eh, yang berdendang atau yang memainkan Dufnya atau yang pokalisnya, eh, hmm. misalnya pokalisnya, maka secara hukum boleh. Jadi hmm. eh, dikhawatirkan bagi wanita adalah suara itu adalah bisa eh, menggoda keimanan laki-laki. Hmm. Kalau suara laki-laki bisa menggoda keimanan perempuan, maka dikatakan tidak. Suaranya bukan aurat. Suara laki-laki itu bukan aurat. Tapi gak keren lah kalau laki-laki mainnya rebana. Oke, set ada telepon lagi. Okay. Kita angkat dulu nih set. Ya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat, Ustaz Alhamdulillah, <tuk> kami sehat semua, Ibu Dian. Masya Allah, gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, semuanya udah mulai jelas. Alhamdulillah, Ibu, silakan pertanyaan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat, damang, ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat, Bu. Alhamdulillah, damang. <tuk> Alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, sekarang lagi viral di grup-grup grup WhatsApp apa yang status mm -hmm. uh, di perkawinan itu uh, nantinya itu dua-duanya uh, melantunkan ayat-ayat Al-Quran gitu Pak Ustadz. Mm -hmm. Jadi didengar oleh semua apa itu boleh. Hmm. Terus gimana kalau kita uh, Tasin di TV, Pak Ustad? Karena kita kan mau belajar ya, Pak Ustad. Hmm, iya. Apa gimana hukumnya juga, Pak Ustad? Sukran Pak Ustad. Ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Pak Ustad. Ini mungkin kita beranjak ke pertanyaan ibu Dian dulu nih, Pak Ustad. Sebelum kita bahas lagi masalah uh, apa namanya walimahan, Pak Ustadz. Ini lagi viral katanya nih di hmm. grup WhatsAppnya Bu Dian. Jadi pengantin itu dia baca quran saat baik iya. yang laki-laki maupun yang perempuan nih saat. Oke, okay, lain perempuan lah kita fokusnya pak Ustad. Hmm. dan didengarkan oleh para hadirin yang datang nih pak Ustad. Nah, Ini gimana pak Ustad? Ya maka secara hukum dikatakan maka hendaklah ketika baca Al-Quran ini bolehkah maka secara hukum boleh pada asalnya hmm. baik pengantin eh, yang membacakan atau orang misalnya hmm. apakah boleh membacakan Al-Quran maka secara hukum boleh, ini ya, kan? Karena eh, dikatakan Al-Quran itu adalah satu kalam ilahi Yang kemudian ketika dibacakan Maka kita akan mendapatkan pahala Nah eh, Ketika wanita Di depan umum Maka lebih baik untuk dihindari mm -hmm. Biarpun eh, Dikatakan apakah Boleh wanita membaca Al-Quran? Boleh Tapi ketika di depan umum ini yang kita khawatirkan Adalah Pertama akan dilihat Oleh mata laki-laki Yang -laki. mm -hmm. Yang kedua adalah suaranya, mm. jadi muka suara itu yang kemudian eh, bagi laki-laki itu bisa melemahkan iman. Dikatakan karena memang eh, bagaimana sih fitnahnya besarnya luar biasa wanita ini maka dikatakan luar biasa fitnahnya. Maka dikatakan seorang wanita maka hendaklah menutup auratnya kenapa? Karena melemahkan iman laki-laki laki-laki maka dikatakan dalam hadis rasulullah fitnah yang terbesar pada yang aku tinggalkan itu adalah wanita hmm. jadi wanita itu bagaimana e, kemudian dijaga dengan sebenar-benarnya ketika wanitanya baik maka akan baiklah seluruh umat hmm. jadi e, timbangannya adalah wanita maka wanita yang benar-benar harus dijaga suaranya aurat maka dikatakan e, ketika kita ngomong juga nggak boleh mendayu-dayu Wanita untuk apa? Untuk tidak melemahkan laki-laki, jadi ngomong itu harus tegas. Bagi wanita, ketika ngomong bukan kepada mahramnya Nah, apalagi kemudian dia baca Al-Quran, diekspos, dan sebagainya, maka lebih utama untuk ditinggalkan. Mm -hmm. Untuk ditinggalkan itu yang masalah tentang Alquran. Tapi oh, iya. pertanyaan kedua nih Pak Ustad, nah, ini kalau ibu-ibu yang belajar melalui TV dan juga radio, hmm. otomatis kan didengar orang juga nih Pak Ustad. Yeah. Nah, ini gimana? Tapi kalau nggak gitu, mau belajarnya di mana lagi gitu, Ustaz? Apalagi udah nenek-nenek ini kan susah nih belajar, yeah. Nyari guru di luar gitu, Pak Ustad? Ya yeah, eh, pertama memang eh, media ini adalah sebagai sarana, Iya mm -hmm. kan, dalam secara kata Imam Syafi'i dikatakan ini adalah pembahasan pembahasan masalah mursalah mm. satu wasilah bagaimana kemudian kita menyebarkan dakwah sekarang ini orang-orang yang sudah meninggalkan Al-Quran banyaknya maka contoh di Indonesia saja dari 264 juta jiwa maka dikatakan secara uh, eksplisit bahwasanya data menunjukkan ada sekitar setengahnya mm. dari kaum muslimin itu sendiri tidak bisa baca Al-Quran dan kelalaian kaum muslimin pada saat ini untuk bisa membaca Al-Quran itu terlalu tinggi. Hmm. Jadi bagaimanakah yang harus kita lakukan adalah melalui apa saja agar kemudian kita bisa mengajarkan Al-Quran. Baik dari media dan sebagainya. Hmm. Nah bagaimanakah kemudian wanita yang didengarkan dan sebagainya oleh e, orang maka dikatakan tetap saja dia harus menjaga eti etitudenya. Etitudenya mm -hmm. apa? Etitudenya agar untuk tidak dengan suara yang mendayu, yang pelan, agar apa? Agar uh, membangkitkan uh, syahwat mm -hmm. bagi orang yang mendengar, khususnya laki-laki. Jadi ketika membaca maka hendaklah dengan suara yang lantang, yang tegas. Itu yang tuntutan yang ketika seorang wanita berada di media. Mm -hmm. Yang pada asalnya manakah yang lebih bagus? Yang pada bagusnya adalah langsung. Ketika kita dengan wanita yang lainnya Ketika kita bisa baca Al-Quran Tapi karena keadaan hmm. Yang banyaknya buta aksara Al-Quran Membuat e, Mau tidak mau harus kita lakukan hmm. Itu dia mas. Oke, okay, terima kasih Pak Ustad ya atas jawabannya. Pak Ustad kita harus kembali rehat dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita. Ya Insya Allah nanti kita akan uh, masih berikan kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar yang mau bergabung bersama kami. Silakan nanti bisa hubungi kami di 0617944282 atau bisa kirimkan pertanyaan anda melalui SMS atau juga pesan WhatsApp di 085277992202. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast Muslim. ha ah. Ya, Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara podcast Muslim dan di kesempatan kali ini kita masih ya berbincang bersama tamu kita saat Muslim Maslanema. Tadi Ustaz, kita masih berbicara tentang uh, masalah walimahan nih Pak Ustadz iya. dan tadi juga sudah kita singgung berkaitan dengan uh, masalah musik nih Pak Ustadz. Hmm. Nah untuk uh, masalah biduannya atau penyanyinya hmm. tadi udah kita sampaikan ya tadi anak-anak atau mungkin tadi kalau laki-laki laki-laki dewasa iya. ya tapi kalau ini wanita Sat, uh, biasanya kalau kita lihat biduan tuh kan seksi iya. ya kan uh, kadang masih muda gitu mm -hmm. nah kalau dia sudah menutup auratnya gitu pak ustadz pakai apa namanya jilbab kurung tertutup lah gitu pak ustadz walaupun dia masih muda tetap nggak boleh pak ustadz Ya, ya secara hukum dikatakan tetap saja, karena dia kan e, selain dari postur, ya hmm. selain dari postur adalah e, suara. Walaupun itu lagunya itu religi, religi bukan lagu, -lagu ya. cinta satu malam dan lain sebagainya. Nih, Seth. ya, maka e, sama saja yang hmm. dipermasalahkan di sini adalah suara, oh. karena e, dikatakan suara itu adalah bagian dari aurat bagi wanita. Hmm. Jadi, hendaklah kadang-kadang e, kan suara itu bisa. Melemahkan keimanan atau membangkitkan syahwat bagi yang mendengarnya. Hmm. Apalagi dilihat, oh, kayaknya cantik lah ini, masih muda lah kan. Hmm. Nah, mata laki-laki ini kemudian dikatakan yang dituntut untuk godul basor. Enggak hmm. bisa godul basar. Hmm. Nah, jadi kan eh, titik kemaksiatannya itu bersumber dari wanita, maka dikatakan barat. ya kan, Mengatakan kayaknya untuk memerangi kaum muslimin itu susah dengan senjata. Karena jumlahnya yang mayoritas, tapi hmm. untuk menghancurkannya bagaimana? Dengan dua, satu minuman keras, yang kedua dengan wanita. Jadi menunjukkan mereka juga menggunakan wanita. Hmm. Kedua, dalam ilmu komunikasi ini, Mas Lamed, hmm. dikatakan bahwasanya untuk e, menarik simpatik orang beli satu produk, dikatakan ada namanya e, satu media yang paling ampuh untuk mengajak orang. Mm -hmm. apa adalah wanita wanita misalnya masalah misalnya mm -hmm. ada orang sales wanita dia belum ngajak sudah tertarik belum ngajak beli produk mm -hmm. dikatakan sudah tertarik kalau kita yang nawarkan dikatakan mm -hmm. kita nggak tertarik beluman dia mm -hmm. kalau sebelum dia ngomong manfaat lain sebagainya kan kalau laki-laki mm -hmm. maka barat itu kemudian menggunakan wanita sebagai media untuk penarik nggak ngomong saja tertarik Hmm. Maka ini dikatakan ini adalah fitnah yang besar. Wanita ini adalah fitnah yang terbesar yang dikatakan yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Jadi bisa tergelincirnya orang karena wanita. Kan ada istilah itu ada tata, ada wanita kan? Iya betul. Karena memang efeknya besar maka wanita ini harus benar-benar dilindungi dengan apa? Dengan ilmu syari. I. Dengan apa? Dengan ditutup auratnya. Dengan apa? Dengan bagaimana agar mereka tidak eh uh, mengambil panggung oh, eh, ini iya. malah dikasih panggung dia gitu ya Pantesan hmm. aja saat spg spg di mall itu ya perempuan perempuan muda ya nggak ada opung opung iya. sambo di situ kan. <laughs> iya nah. oh gitu jadi kalau gini saat itu kan tadi dari segi suara ha. ya kalau suara dia bagus oke okay lah bisa membuat fitnah ini kalau memang suaranya cempreng pales, apa gitu Tetap saat tetep saja sama tetap saja sama kalau dia cempreng ya jadi, DJ orang <laughs> DJ orang kan? Di mana si orang kan? Eh, cantik juga nah, ya. Iya, berarti kan, eh, makanya dikatakan tetap saja mereka mengundang, hmm. mengundang, hmm. eh, apa ya, merusak keimanan. Kadang-kadang suaranya kurang, parasnya cantik, katanya. Hmm. tidak parasnya bodinya bagus. Jadi, tetap saja jatuhnya kepada satu yang dilarang. Hmm. jadi mendingnya mestinya lebih baik lebih utama adalah untuk tidak dilakukan Nah itu lebih utama Oh hmm. gitu ada ya kalau misalnya pesta nih kan kalau diam-diam aja Indonesia ini apa ya udah kayak India sikit sikit harus ada nyanyi musik gitu kan yeah. kalau orang yang udah terbiasa gini ada nggak solusinya saat kalau pas pesta itu seharusnya gimana ya yeah, pertama memang yang harus dilakukan adalah Mencari alternatif Alternatifnya itu contohnya Misalnya dengan kita memilih Nasid-nasid yang kemudian dibolehkan Yang kedua Adalah kalaupun seandainya Kita menggunakan orang uh -huh. orang Maka pilihlah orang-orang yang kemudian Laki-laki uh, Menggunakan acapella uh -huh. Ataupun uh, pakai duv Dan lain sebagainya yang diperbolehkan uh -huh. Atau anak-anak uh, Bagi wanita anak-anak yang kemudian bisa uh, kita mengontrol orang-orang uh, yang hadir di situ. Okay. Dalam artian kita datang ini kan gini Mas Alman? Mm. Kita ini datang untuk uh, kita membuat satu pesta untuk menjalankan sunnah kan? Mm. Jalankan sunnah. Tapi kemudian menghadirkan maksiat. Mm. Sunnahnya dapat sedikit, gak hancur pun masuk sunnahnya. Tapi datangnya maksiat. Mm. Jadi habis. Mau niat dapat pahala? malah yang kita hadirkan dosa. Mm -hmm. Itu dia masalah. Oke, okay, Terakhir Pak Ustaz mungkin. Duf, duf itu apakah hanya terbatas ya kulit yang ditempel ke kayu bulat? Mm -hmm. Atau mungkin eh, yang lainnya juga termasuk seperti ecek-ecek? Uh -huh. Atau mungkin yang lainnya apalagi biasa lemus ya? Kendang. Kendang itu juga termasuk kulit yang yeah. dibuat juga nih Pak Ustaz secara umum dikatakan kalau duf itu adalah memang uh, sesuatu yang dipukul ya hmm. sesuatu yang dipukul uh, pada zaman rasulullah uh, Allah taala alamsoab ketika kita melihat uh, duf itu dikatakan secara definisi adalah sesuatu yang dipukul saja sementara ecek apa tadi ecek ecek, 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 ecek kemudian ditambah lagi dengan kendang kendang Nah, maka secara umum dikatakan eh, itu tidak masuk. Biarpun sebagian para ulama gendang itu termasuk duf dikatakan. Iya mm -hmm. kan? Dikatakan sebagian secara definisi karena dia sama. Mm Heeh. -hmm. Ya kan? Cuman lain bentuknya saja. Yeah. Maka secara umum Allah taala maka dikatakan ini termasuk. Tapi yang eh, tambahan yang lainnya ada ecrek-ecrek dan yang sebagainya atau eh, yang diembus di mulut atau yeah. trompet dan sebagainya, maka ini tidak termasuk. Toib, masya Allah, oke, terima kasih, Pak Ustadz, dan tak terasa waktu kita sudah habis. Ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan terima kasih kami ucapkan telah memberikan ilmunya kepada kami, Pak Ustadz. Ya. Dan semoga saja apa yang kita dengarkan tadi menambah tambahan ilmu kita dan motivasi kita. Kalau pesta, ya, kalau pesta nih pemirsa, yang mbok diperhatikan lagi, ya, untuk masalah hiburannya. Jangan hanya kita ingin menjalankan sunnah, eh, tapi malah mendatangkan maksiat begitu saat ya. Iya. Yeah. Tapi pemirsa sampai di sini dulu perjumpaan kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis subhanaka allahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ha <Syuruh> ha